Wow, surga kelihatan depan mata. Benar, Juan. I feel like I just died and went to heaven. Tekstur mie-nya ini loh. Kepitingnya, Bonnie. Dan telur kepiting sebagai harta karun di antara mie-nya. Gue punya announcement. Apaan? Gue mau married. Nikah? I'm sorry. Apa? Ulang. Sama siapa? Terus. Sama Ines, Red. Satu bulan dari sekarang, kami akan nikah di Barcelona. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon? Iya, Arang mau jadi pohon. Kan nama Arang sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Ya, kalau gitu, harusnya dulu nama Arang tuh putri aja. Biar kalau acting, jadi princessnya. Kalau kita kan tidak memilih film terfavorit, tapi kita memilih nominasi. Karena film juri hanya memilih yang terbaik, dan film yang terbaik memang tidak dipilih. Tapi kita memberikan nominasi untuk pemirsa memilih film terfavorit. Jadi buat saya, kali ini didominasi oleh genre film horor ya tentunya. Tetapi dari film-film terfavorit ini kita juga berhasil dari film-film nominasi untuk terfavorit ini kita juga berhasil menemukan film-film dengan tema yang tidak horor, dan alhamdulillah itu juga mempunyai penonton yang cukup banyak, tidak sedikit. Ini satu poin yang membuat saya cukup bahagia. Kamu cuma hobi masak atau memang pengen jadi chef? Aku mau. Jawab yang jelas. Aku pengen jadi chef. Kayak bapak. Saya ajarin kamu masak. Tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau sampai ada yang tahu, gak usah temuin saya lagi. Maaf, Pak. Tolong jangan hidangkan ini. Sepupu saya ini jadi aneh abis makan atau minum yang bergula. Aneh? Maksudnya bagaimana, Mbak? Serius? No pura-pura. Mbak emang gak pernah keluar rumah ya? Jarang gitu pergi. Ya iya, abis mau kemana? Nongkrong? Enggak lah, kan kerja. Ya punya teman juga mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Kalau weekend mereka sibuk dengan keluarganya masing-masing. Ya aku doang kan yang sendirinya. Pemilihannya, karena kita boleh memilih beberapa judul kan, beberapa title film yang sehingga nanti akan dipolling oleh masyarakat. Nah, pemilihannya nggak terlalu sulit karena terlihat sih ya, kecuali kita harus memilih satu film. Nah, itu akan menjadi perdebatan atau dua atau tiga atau lima film. Cuman ini karena kita boleh memilih, kalau nggak salah 10 ya, 10 atau 11 gitu. Sehingga terlihat kok gitu, nggak hanya di industri kita tapi di luar. Dalam setahun itu film yang menonjol dari segala aspek itu tuh yang mana tuh terlihat. Gitu. Launchingnya 2 minggu lagi, jangan lupa ya. Undang Cinta, Maura, Carmen. Mil, kamu nonton apaan? Hah? Enggak ini, Mama Ice, dia reviewer makanan gitu. Bebek geletak gitu. Semua makanan yang dia makan kelihatannya jadi enak banget. Apa kabar, Dul? Baik, Char. Kamu masih ingat? Dulu waktu kamu mengantar aku ke Museum Gajah di Jakarta untuk menemani aku melakukan riset untuk skripsiku. Film favorit di Maworld ini juga kita punya lumayan banyak nominasinya. Kenapa banyak? Karena emang film-film ini memang patut dijadiin favorit gitu. Pertama dari jumlah penonton mereka yang memang menghasilkan jumlah penonton yang banyak gitu kan. Terus dengan genre yang berbeda-beda. Bahkan ada genre yang mungkin belum pernah ada di Indonesia, akhirnya mereka masuk di nominasi film favorit. Ini menjadi menarik buat industri film Indonesia, bahwa film Indonesia sudah mulai melangkah pada hal yang lebih baik, terutama dalam hal tema dan produksi. Seluruh pasukan Mataram bertempur dengan gagah berani melawan pasukan VOC. Tidak ada yang meragukan itu, namun semua itu hasilnya sia-sia. Kita kalah. Terlalu banyak pasukan gugur. Aku hanya mau waktu kamu, Mas. Bisa lebih banyak lagi menghabiskan waktu denganmu. Sepertinya aku ngidam kamu. Aku harus kembali ke pabrik dulu sebentar.
Ya, yang pastinya kita memilih banyak sekali film karena 2018 kemarin sampai dengan Januari ini kemarin begitu banyak film Indonesia yang bisa dibilang dari segi kualitas cerita bahkan penonton juga sangat baik. Jadi kita tuh bingung gitu loh. Kalau nggak dimasukin, sayang banget. Jadi kita kesulitan banget untuk memasukkan mana yang menjadi terfavorit dan mana yang enggak. Jadi banyak ini pilihannya. Jadi mungkin pemirsa bisa bantuin saya ya, milih yang mana. Yang nangis duluan bayarin makan. Ngapain gue nangisin lo? Ntar juga kangen sama gue. Lo kali yang kangen. Lu tuh. Lo. Tuh kan, udah mau nangis? Enggak, apaan sih tuh. Lo tuh mau nangis cengeng kan? Maaf sobat mengganggumu. Aku pikir kau bukan dari bangsa manusia. Sobat-sobat, bikin kaget saja. Siapa kamu? Namaku Wiro. Aku udah urusan tuh. Tuh. Hah? Tuh.